Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 37 Tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Jagaraja, Kecamatan Lantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Kota Darah 1, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Ketapang 2, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Ketapang 2, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan sebagian 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Ketapang 1, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir nomor 345 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Jagolanu, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Umum tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir menimbang dan seterusnya Desa Arisan Beras Mu'arif ditandatangani 3 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan di Desa Sejago 1 Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Sejago 1 Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Desa Kota Darah 2 Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Kota Darah 2, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Umum tahun 2024 di tingkat tempat pemungutan suara dan melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku 1 bulan terhitung sejak Kabupaten Ogan Ilir tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Rantau Panjang Ulu, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Rantau Panjang Ulu, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Umum tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Rantau Panjang
Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir pada pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir mengimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir penetapan dan pengangkatan